Kontak rapat COVID-19 tanpa mengira status vaksinasi mereka tidak lagi perlu menjalani kuarantin wajib buka kuasa 22 April ini, kata Menteri Kesihatan Kari Jamaluddin. Mahkamah Session Kuala Lumpur semalam diberitahu remaja perempuan sindrom Down berusia 13 tahun dikenali Bella diberi makan 20 biji cili padi selama beberapa kali seminggu oleh pengasas rumah bonda Siti Bainun Ahmad Razali. Malah Bella dilarang minum air selama beberapa hari kerana tidak mendengar cakap Siti Bainun. Menteri Kewangan Singapura Lawrence Wong dinamakan sebagai pemimpin barisan kepimpinan generasi keempat atau 4G sekaligus membuka jalan untuknya menjadi Perdana Menteri Republik itu. Laporan penuh di saluran 501 dan astroawan.com.